Halo, hola, Doi di sini. Oke, di video kali ini kita main My Time at Shenrock lagi. Nah, kemarin kita sudah buat crane untuk naik turunnya tambang. Nah, sekarang kita melanjutkan misinya. Entah kita misi yang itu dulu atau misi yang lain. Ya, kita urus nanti ya. Tapi yang jelas hari ini pertama-tama saya mau membuat penyimpanan dulu. Karena tas saya full terus ya. Jadi yang tidak penting-tidak penting itu bisa kita simpan. Meskipun bukan tidak penting sih, penting. Tapi baiknya kita simpan dulu ya. Daripada ini barang terbuang sia-sia. Nggak terbuang sia-sia. Iya, terbuang sia-sia sih. Karena kadang kalau gitu kita buang. Nah, ini kayak begini. Kita pasti buang. Buang. Nah, supaya bisa ngambil si ini. Ini collect juga bisa nanti. Tapi kita lihat ini dulu. Kita taruh storage-nya dulu. Satu. Saya bikin dua storage supaya bisa muat banyak tempat lah. Oke. Kita taruh semuanya. Ini taruh. Taruh. No, ini jangan. Taruh. Letakkan aja dulu ya. Makanan jangan. Ini. Oke. Satunya di sini. Ini boleh lah. Brick, wood. Ini. Ini juga boleh kali ya. Oke, kita short. Sisain yang saya. Ah, ini juga lah. Oke. Nah, sekarang kita mau buat ada ini ya, ada pesan. Kita cek dulu guys, ini ada dari Owen. Kita dapat basic sandfish trapping. Berarti kita bisa disuruh buat ada misi ya. Berarti kita disuruh buat perangkap ikan. Ini difavoritkan dulu karena dia ada jam 6 besok. Besok ya, tomorrow, karena si mission ini akan meninggalkan desa besok. Aduh, desa Shenrock ini ya. Ini nanti lagi baca Saturday and Sunday apa tuh, nggak ngerti lah. Ini ada Nia ini ya temannya kita lah, nggak penting kayaknya. Oke, nanti kita baca lagi, nanti saya baca di offline aja, di kalau nggak record aja lah. Oke, saya mau buat karena ada misi baru ya, kayaknya gampang. Ini buat sandfish trap. Oke, kita tracking aja. Nah, terus kita buat, harusnya ada di sini. Bahannya apa? Tambah wooden stick satu lagi, thick rope satu lagi. Oke. Wooden stick dan thick rope. Ada nggak? Wooden ini ada satu. Copper atau wooden stick ya? Wooden ya. Bukan copper ya. Dan rope. Ini berarti. Di sebelah ada lagi nggak ya? Ada nggak? Rope tidak ada. Oke. Kita coba buat wooden stick dulu buatnya. Buat satu aja. Terus buat thick rope satu aja. Coba tes. Apakah sudah bisa? Copper bar. Oke. Copper bar ada kayaknya. Copper bar. Ini chopper stick. Ah, ini copper bar. Cara ambilnya cuma setengah gimana? Nggak bisa cuma ambil sedikit ya? Gimana caranya? Abandon open function menu. Oh, split. Nah, saya maunya ambil segini aja. Ini di sini. Nah, cuma butuh dua guys. Basic trapnya ada di sini. Nice, craft. Mantep. Oke, terus kita simpan barang-barang yang tidak diperlukan. Yang tidak diperlukan itu ini dan ini. Yang ini diperlukan untuk baitnya si basic sandfish trap. Oke. Kita lanjut ya misinya. Kita sand fishing dulu ya. Asik. Kita di semua harvest moon itu saya biasanya lebih suka mancingnya daripada main yang lainnya ya. Jadi kita coba mancing dulu guys. Nah ini nggak tahu mancingnya gimana ini. Ini kita pakai ini. Wow. Ini mah bukan pancing ya. Ini anu apa namanya? Seperti jaring tapi bukan jaring juga. Gimana ya? Gitulah pokoknya. Oke, kita coba ini. Bagaimana cara mancingnya? Oke, shenfish. Oke. Meskipun saya tahu kayaknya di sini boleh deh. Ini. Hold to aim. Check basket. Ini belum dapat apa-apa ya maksudnya. Kalau ini dipencet gimana? Oh gitu ya. Dibuang dulu cacingnya baru mana ikannya? Nah itu dia. Hup. Gitu ya? Gitu ya caranya? Bukan gitu ya? Coba kita buang ke sana. Ya. Mana dia?
Nggak dapat ya? Mana sih? Suck. Gini kali ya. Terus. Atau mungkin kita biarkan dulu dia makan ya. Kita biarkan dulu dia makan. Mungkin sampai agak habis kali ya. Oh, harus gitu ya. Ah, oh harus biru gitu dia, guys. Oh my god. Ngono toh. Oke, kita mancing lagi. Mana lagi, ha? Ikan muncul lah. Ini aneh ya, kok ikannya di pasir? Memang ada ikan di pasir. Coba kita coba lagi di bagian sini aja. Kita coba lagi ya. Oke, intinya berarti nanti dia kalau sampai ngebiru-biru gini, guys. Nah. Gitu. Oh, nanti nyala-nyala biru gitu, guys. Oke, oke. Aduh, sudah jam 11 lagi di in-game-nya. Cepat banget waktu jalannya. Yang jelas, ya dapat ikan lah ya. Meskipun tadi buang baitnya sudah seberapa. Ayo, ada ikan lain lagi nggak? Ayo, 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 ayo. Nah. Gacha. Oke. Quick send fishing. Yang penting kita dapat ikan. Oh, cuma disuruh dapat 3 ya. Saya dapat 4 loh. Oke, kita ke saloon ya. Oh, si Owen yang nyuruh. Owen yang kasih kita makan di episode kemarin, guys. Yang dia traktir kita makan. Untuk itu sih marketing aja ya. Kita dia traktir makan supaya dia tahu kita di sini jual makanan gitu. Supaya kita beli makanannya gitu ya. Alah. Marketing. Hey, you really came through. Yes, sir. Lifesaver. I'll be posting more supply requests on the commission board in the future. Ah, commission board ini di mana ya? Saya nggak tahu loh, board ini di mana? Commission board itu katanya dibilang cek commission board untuk mengetahui kalau ada ininya. Apa sih namanya? Misi yang ditawarkan di situ. Ini kan commission, ini commission kan ya? Commerce Guild. Mungkin ada di sini kayak. Kita cek dulu ya. Saya penasaran commission board itu di mana sih? Commission board Commerce Guild. Eh, apa nih? I don't much care of some language that the M word you're always calling me is rather offensive. Tolong jangan marah-marah ya. Nanti kalau kenapa-kenapa jangan libatin kita lagi loh. Sudah, cuma gitu, berisik. Apa ini? The producer over Eldocraft Repoint. Ini apa sih maksudnya? Oh, dapat ini, guys. Wah, lumayan ini, guys, kalau kita bisa dapat ini. Oh, berarti kita harus lambung poinnya sih semuanya ini. Oke. Kok Mian lebih tinggi? Mian, kau jangan gitu dong, Mian. Wah, nggak bener, Mian. Wah, gila, karena early access atau gimana ya, Kak? Tapi ada tiba-tiba force close loh, guys. Untung ada ke-save di story-nya situ tadi. Ha, kalau enggak ngulang lagi, ini sudah 2 kali ngulang loh. Nanti saya mau report ke inilah, ke si pengembangnya lah kalau ini masih ada error-errornya force close-nya. Nanti saya mau screenshot dulu terus kasih ke pengembangnya. Ya, semoga cepat diberantas lah ya. Supaya enak mainnya gitu. Errornya tuh tiba-tiba muncul ini loh, apa namanya? Unity gitu loh. Hah, sial. Kan jadi keganggu ya mainnya. Lagi asik-asik ngebacot, force close. Gimana? Ini ikan dapat, worm dapat. Oke, simpan aja lah karena saya belum mau mancing sekarang. Karena mancingnya kayaknya belum penting-penting banget ya. Kita selesaikan misi yang ini aja ya. Yuvaula Salvage ini. Kita nambang, guys. Kita nambang. Ini simpan aja dulu. Ini worm ada di sebelah kah? Worm nggak ada ya. Oke. Kita simpan aja di sini. Kita bawa ini kayaknya nggak penting juga. Ngapain bawa ini ke tambang? Ya udahlah ya. Terus ini mau saya bawa ke ini terus udah. Oh udah ya. Oke. Mari kita ke tambang, guys. Semoga tidak terjadi apa-apa, ya kan? Semoga, ya. Yeah. Oke. Okay. Ah, tadi saya belum ambil commission guild. Ah, sial, lupa. Udahlah. Karena tadi error. Nantilah saya lakuin commission guild-nya ya. Atau tadi tidak kerekam ya? Kerekam sih harusnya. Saya tadi mau ambil commission guild, guys. Apa niche?
Jadi gimana? Use F to scanner. Oh, ada sesuatu di sana. Kita harus ke sana berarti. Di sini ya. Sudah ya. Terus kita kemana? Oh, sudah. Berarti di sini cuma ada satu itu. Ini nggak bisa. Oh, bisa dong. Copper ore. Ya, bolehlah. Copper ore. Untuk ngabret senjata, guys. Oh, bagusnya ini copper ore-nya ada di luar ya. Kalau yang dulu tuh di dalam tanah loh. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, di My Time at Portia. Saya pernah main sampai nambang. Itu sinting sih. Eh, apa lagi? Sudah kan? Ini kayaknya sudah tidak ada apa-apa. Karena sudah saya scan, di sini nggak ada apa-apa. Disuruh keluar Tol Turokyo, tidak mau. Saya maunya, guys, ya. Mana tadi, guys? Mana, guys? Oh, ini ada. Banyak, guys. Apa nih? Dapat apa? Dapat clay. Sudah, dapat itu aja. Nilter, oke. Ini apa? Wah, harus lebih besar lagi, guys. Maunya sih ngambil yang ini, copper ore. Cuma kayaknya kalau terlalu banyak, nanti ini apa? Dynamite ya? Wah, bahaya nih. Apa nih? Dynamite. Anjir! Gila, ada yang naruh dynamite di sini. Nggak ngotak. Data disk, oke. Harus lebih besar lagi copper ore-nya. Waduh, ini sudah jam 17 loh. Coba, mana scanner, guys? Ada something? Good. Tidak ada? Nggak ada ya? Kita jadi sana ya. Oke, kita cara ke sana gimana? Oh, lewat sini, guys. Nah, nah. Lah, 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 lah. Jangan buang-buang tenaga, guys. Ah, dapat tuh, dapat apa tuh? Oke, terus kita ke pintu sebelahnya mana? Oh, pintu sebelahnya ada di sini, guys. Terus kita harus nyangkul lagi. Wah, repot ya. Karena pintunya ada di sini, guys. Wrong. Kayaknya di-save dulu ya, guys. Sebelum takutnya nanti dia error lagi, guys. Gitu ya. Jadi kita save-save aja dulu. Ini, minggir lah. Saya ini mau lewat. Nggak bisa loh. Nah, ini. Copper ore. Ada something good di sini? Tidak ada. Oke. Copper ore-nya nanti aja. Hey. We can do it. Bisa lihat map ya? Kita di mana? Kita di mana? Nggak ada ya? Apa sih? Ini kita harus ke bawah sini, harus nyangkul lagi dalam lagi. Atau gimana? Oh gitu ya, oh harus lebih dalam gitu ya. Oke, kita berarti sudah lantai 2 ya. Saya pokoknya mau sampai lantai 3 dan saya maunya dapat si yang warna hijau-hijau itu, guys. Supaya saya bisa bikin pacul baru. Maunya gitu. Ah, nggak ada. Pokoknya saya nggak mau keluar lah. Ah, itu, ada something good. Apa nih? Ini koper ya? Ya elah, koper. Apa nih? Data disk, nice. Ini apa nih? Apa tuh? Golden bullhead. Nggak tahu apa tuh. Ada lagi, guys. Mana? Mana? Udah, dapat semua? Kalau sudah dapat semua, saya mau pergi ke lantai duanya. Lantai duanya di mana? Guys, lantai 2 di mana, guys? Kok nggak ada? Oh, ini. Nice. Oke, mana? Ini turun ke bawah ya? Oke. Apa nih? Aduh, not you. Saya mau macul yang ini. Oke, ada fosil ternyata. Kok susah naik? Mana? Ah, itu dia. Oke, 3 meter. Dapat. Nice. Oke, kita langsung ke lantai 3 pokoknya. Saya nggak mau tahu. Wah, dalam, guys. Ini lantai 3-nya mana? Oh, di atas tuh. Apa tuh taruh? Oh, kirain tangan robot. Lah, kok di atas?
Nice. Mana jalan keluar di situ? Ini ada something. Yuk kita ambil something dulu lah. Tapi saya tidak dapat makanan berenergi loh. Aduh, jadi agak repot ya. Oke, kita pindah ke... Lah, ini kan lantai yang tadi ya? Oh, berarti bukan. Berapa tuh guys? Kita harus pulang tidur dulu guys. Wah, agak merepotkan sih. Tapi lebih bagus daripada my time at Portia. Sumpah. Nggak bisa langsung pulang ke rumah ya? Nggak bisa fast travel gitu? Nggak bisa ya? Aduh. Sulit nih. Wah, jam 12. Kesiangan. Jam 3. Ini teparnya jam 3 ya. Dia pingsan jam 3. Jadi masih ada waktu lah sebenarnya. Oke, kita pulang. Besok aja guys. Jangan lupa ya, besok jam 6. Ada acaranya si... Jason? Kayaknya Jason deh. Lupa. Rumahnya kita di sini. Oke, guys. Kita lihat dulu apa barang-barang yang bisa disimpan. Ada banyak, cuy. Simpan. Ada sampai 10 disk sudah. Simpan. Ini bisa disimpan? Yang mana bisa disimpan, guys? Yang bisa disimpan, kita simpan. Ini apa ya? Simple circuit. Oke. Simpan. Ada yang bisa disimpan? Kita simpan dulu semuanya yang bisa disimpan. Oke, nggak ada yang bisa disimpan lagi. Sip! Golden Bull Headpiece. Headpiece 1, 3. Belum dapat yang lain ya? Oke. Koper. Baru dapat koper, guys. Repot nih. Oke, kita tidur dulu. Semoga tidak force loss lagi ya gamenya. Aduh, kalau force loss lagi agak merepotkan, guys. Kita sleep. Jangan lupa besok jam 6. Berarti kita kayaknya besok pagi-pagi langsung nambang aja deh. Karena saya misiku itu pengen dapat si save dulu guys. Save. Pengen dapat si ini, si bronze itu untuk bikin kapak baru dan senjata-senjata lainnya. Susah juga. Tin ore namanya, si tin ore. Tin ore untuk bikin si ore yang warna hijau itu. Saya mau buat itu. Wait. Kenapa dia? Okay. Sandstorm, ya tahu kalau Sandstorm. As the protector of Sandrock, that you have no need to be afraid. Tapi kenapa kok sampai menangis? We do recommend staying indoors until the sandstorm subsides. But in case you must go out, these will help you move around in the sandstorm. But they sure as light won't help you much against the ravenous beasts that come out. Ada ya, sesuatu yang berbahaya kalau ada di storm, ada hewan buas gitu. Why I am not wearing any sand gear. To an experienced hero such as myself. Ada aja ini orang ini. Iya, kasih aja kita. Boleh enggak? Try to remember everything I just said. I'd rather not repeat myself. Crazy big wild yakmel. Crazy big wild yakmel wandering around on the way here. So I'm about to clean it up in a minute. Enjoy your gear. Kita dikasih ya? Dapat guys. Nice. Kita dikasih ini. Pakai aja. Wow, kayak KZKG. Udah gila. Keren. Oke. Karena sudah ada ini berarti aman-aman aja ya. Apa nih? Ada Rocky. Hai Rocky. Hey, thanks builder. Sure. Kok cuma butuh 10? Sakas kok banyak kalau mau. Apa tuh? Butuh hewannya guys yang sering marah-marah, yang suka marah-marah. Enggak ngotak. Ada pesan. Kita dapat surat. Dari siapa ya? Tilda. The sensor could not have come. I'm afraid we're going to have postponed my son. Jadi? Berarti batal ya ini hari untuk si Mason, bukan Jason, sorry. Oke, yang penting kau kasih tahu batal, berarti kita bisa ngapa-ngapain aja dong hari ini. Azik. Karena gitu ya, jadi kita mending nambang aja kalau gitu. Dia butuh bantuan tidak ya? Coba kita bantu. Apakah kita bisa membantunya? Here you bitch. Ready? Go. I'm jump. Stop. Don't break one. Tinggal dong, ampun. Lumayan guys dapat hit. Uhuy. Coba interact. Hello Pen. Mukanya itu. Okay, thank you ya guys sudah membantuku melawan si hewan buas tadi. Kalau tidak ada kau, kayaknya saya mati di luar deh. Banyak nih. Dapat susu juga, dapat yakmel milk. Oke, dapat stamina? Bukan.
Saya belum tahu ini untuk apa semuanya. Monster wandering store. Berarti kita harus menyimpan barang lagi ya. Kita kayaknya harus nebang-nebang dulu. Nyari kayu. Untuk menyimpan barang lagi. Ya gitu. Ini apa? Coba gather, ada apa? Woodnya kita berapa ya? Saya penasaran. Saya mau buat ini lagi guys, rencananya. Mau buat storage lagi. Karena ini sudah full lagi. Wood ya, wood biasa. Woodnya cuma 4. Di sebelah ada wood nggak? Wood board ada. Oh ini kita belum, ya ampun. Ini kita belum jalankan lagi guys. Ah, air! Oh, 8%. Oh my god. Interact, kita mau bikin wood aja atau mechanical scrap, rubber scrap, kayaknya ini aja dulu ya. Wood scrap, autofill, oke. Bisa buat ini nggak? Storage, ah nggak bisa, kurang 2. Kita motong-motong dikit. Ini kalau tidak salah bisa dipotong dan dapat kayu. Dapat 1. Oke, dapat 2. Nice. Oke. Kita buat ini lagi 1. Buat storage lagi 1. Karena ini sudah terlalu full ya, guys. Water belum cukup ya, masih 4. Ini storage box craft. Ini apakah? Ini oh, basic toolbox ya. Toolbox apa gunanya? Oh, ada isinya itu ya? Oh, basic toolbox ada isinya. Goblok. Lah, kita dapat toolbox lagi. Oke lah, ini kita simpan dulu. Ini simpan. Eh, ini ada tadi sebelah. Simpan. Ini apa? Oh, ada tin ore. Oh, kita sudah dapat tin ore 1. Tapi baru 1. Ya, gitulah ya. Ini kita simpan di sebelah dulu. Sebelum kita... Ini bisa disimpan. Oke. Okay. Ini bisa disimpan di sebelah? Bisa, oke. Okay. Ini simpan di sini. Oke. Okay. Full lagi loh, guys. Padahal ini sudah saya kasih banyak loh. Oke, okay, ini bisa dimakan sih. Cuma... nggak usah lah. Oke, okay, kita nambang lagi ya guys. Kita mau cari tin ore yang banyak. Oke. Okay. Nice. Yes, 3 dapat tin ore. Habis tin ore, kita ngurus yang lain terus kita akhiri videonya guys. Karena yang paling saya butuh tin ore. Aku nggak butuh yang lain. Saya butuh view juga sih. Oke, okay, sudah auto save. Jadi aman, ter auto save ya. Bahasa Palu. Apa nih? Tin ore guys, finally. Oke, okay, boleh koper lah. Koper juga boleh lah. Lah, tunggu sadar. Ah, itu dia. Di bawah loh. Susah juga nyari pintu. Oke, okay. Aduh, not enough stamina, guys. Ah, bom. Ah, tolong. Ada bom. Oh, nice. Oke. Okay. Sudah sampai sini at least. Ya, dahlah, sudah stamina sudah habis juga, kita keluar. Oke, okay. I'll quick save dulu, kita keluar. Live ruin. Yang penting sudah dapat tin ore yang banyak, guys. Kalian sangat membantu, guys. Tidak secara langsung, tapi kalian nonton saya main itu membantu saya. Oke. Okay? Nah, sekarang sebelum kita akhiri videonya, saya mau ngambil commission dulu. Oke, kita cek commission board, ambil yang gampang. Ini gampang. Accept. Oke. Easy. Kita buat dulu ini, terus kita save gamenya, oke? Okay? Hah, kenapa ini ya? Itu yang menyebalkannya. Wah, turun FPS-nya ya. Saya baru sadar. FPS-nya turun, guys, karena badai pasirnya. Jadi sekitaran 46 FPS-an. Oke, okay, berarti saran baik buat saya sendiri sih.
untuk menurunkan kualitas dari game ini supaya lebih enak bermainnya ya. Oke, coba kita langsung buat si apa tadi? Ah ini Stone True. Oh banyak ya. Kita butuhnya berapa? 9. Berapa? 9. Cuma 9. Wah, easy peasy boy. Craft langsung jadi. Terus gimana? Ah? Stone True dengan stone. Oh, complete. Oh, kita ke tempat complete dulu ya. Oh, pas-pas dia dekat, guys. Langsung selesai dong misinya. Hai. Dia pakai cadar jadinya karena ini. Yakmel Farmer. Enggak apa-apa. Central Commission confirm. Yes, sir. Shoot. Dapat komisi, guys. Nah, itu workshop reputation naik 17 ya. Berarti kita harus sering-sering ngecek itu juga. Gitu, guys. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu videonya, guys. Sambil sembari saya ke rumah. Terima kasih yang sudah nonton temani saya main. Meskipun kalian mungkin jarang ngecek komentar, tapi saya tuh lebih suka baca-baca komentar kalian. Jadi jangan ragu untuk berkomentar ya. Jangan ragu untuk berkomentar. Jangan ragu untuk like juga, karena like dan komentar kalian tuh sangat membantu buat channel ini dan video ini tentunya. Oke, jadi sampai sini dulu videonya. Doe pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.